Kesempatan menikah kita berdiaturakan
Sawahipun batil hukaman Arba'un khatibatin min arba'i kutubin samawiyatin wonten sekawan dawuh. Ikan sekawan dawuh menika dipundhut saking kitab sekawan. Dipundhut saking kitab sekawan boten namung pun pundhut saking Al-Qur'an. Nanging wonten ikan dipundhut saking kitab Taurat. Wonten ingkang pun-punut saking kitab Injil. Wonten ingkang pun-punut saking kitab Zabur. Wonten ingkang pun-punut saking Al-Qur'an. Ning sedaya kula wau ingkang asli. Tetes jajane kitab Taurat niku, kitab Injil, kitab Zabur. Asli-asline biyen nggih sedaya saking Gusti Allah. Merga sedaya saking Gusti Allah sehingga babagan tauhid, babagan ideologi niku sama. Tengene Taurat, tengene Zabur, tengene kitab Injil, tengene Quran yang ngandake la ilaha illallah. Orang-orang pangeran kecoba Gusti terus sepan kodoh kemungkinan babagan kemasyarakatan ini untuk babagan teknis ibadah. Kaya tau pamane umatnya Nabi Biyin sebayangi orang-orang rukuhi ada langsung sujud dari tenis. Tapi si pokok-pokok bahwa sedoyo Zabur, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Quran ini podo, tauhidnya podo, ideologinya podo, teologinya sama. Teologinya sama, bodoh-bodoh mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Cuma terus seiring dengan berkembangnya zaman, seiring dengan tangan-tangan jahil-jahil, tangan-tangan jahil itu, kemudian kita beriku dirubah karpe dewi sesuai dengan kehendaknya para pendetanya. Kaya Injil kemudian berubah menjadi ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Injil mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan Anak, bukan Nabi. Nah itu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia yang masih orsil terjaga sampai sekarang tinggal Al-Qur'an. Al-Qur'an itu orsil asli. Meskipun beberapa kali sudah banyak yang mencoba mengganti Al-Qur'an, mencoba memalsukan ayat Al-Qur'an, ada lagi yang mencoba menggantikan huruf Al-Qur'an. Tapi karena banyak sih apal uga sing do hafal Al-Qur'an kecoba kuwi Gusti Allah sendiri mengatakan wa inna lahu lahafidzun, aku akan menjaga. Sehingga pernah diteliti Al-Qur'an satu huruf pun tidak ada berubah dari mulai diturunki dari Gusti Allah sampai saat ini. Orsinil itu Al-Qur'an. Nah, di dalam kitab-kitab empat kitab pamikan Al-Qur'an yang masih asli sebelum ada perubahan-perubahan dari umatnya, dari para pembesarnya, itu terdapat kalau kata-kata dawuh sing luar biasa, sing utama, sing manfaat. Apa saja kata-kata itu?
diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ada kata-kata begini, agar kita tahu. Man radiya bima a'tahu Allah ta'ala minar rizqi istaraha. Ay sha'ta'ahu zahiban fid dunya wal akhirah. Di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa terdapat tulisan barang siapa ridho dengan pemberian Allah, maka hatinya akan tenang dan terbebas dari segala kesulitan. Ridho karo pawewe peparingi Gusti Allah iku nyebabke awake dhewe tentrem atine, sumelek atine, lan arep terbebas dari segala kesulitan. Yo sapa sing ora kepengin diparingi lebih kathah meneh. Tapi sedaya Allah sing ngatur. Coro angan-angan jenengan bu, wong bisa sukses kuwi semata-mata hasil usaha apa takdiri Gusti Allah. Nek coro tauhid, coro teologi semata-mata takdiri Gusti Allah. Usaha ini manungsa ning sekedar usaha yang mungkin hasil, mungkin mboten hasil. Cuma kiyabat tetap diperintahkan usaha semampang mungkin sekuat tenaga, karena usaha itu bagian daripada ibadah. Sehingga dikatakan ala min abdulil jihad kasbul haram. Artinya termasuk seutama-utamanya berjihad itu adalah usaha yang halal. Orang yang utama-utamanya jihad membunuh diri, orang berusaha boleh rezeki disiplin, pokoknya harus halal, itu merupakan jihad yang utama. Ini jihad yang utama. Pejonjur hawa ini kan bunuh diri, mawar. Tidak. Jadi ibu-ibu nyambut gawe apa, bapak-bapak nyambut gawe apa, pantes rezeki sing halal, cara ini golek yungan bocor sing halal. Sing digolek yo barang sing halal itu adalah masuk jihad yang kelas tinggi. Ada orang bunuh diri. Tetapi kudu paham bahwa usaha manusia itu bukan penentu utama. Penentu utama tetap takdire Gusti Allah. Jadi tauhid. Buktinya apa? Buktinya tidak semua orang yang berusaha sukses. Gitu betul? Orang kan diwongsi berusaha sukses betul. Yang pasti terjadi adalah takdir Allah. Itu pasti terjadi. Ada ini sih butuh paham. Maka umat Islam harus yakin bahwa segala sesuatu Allah yang menakdirkan, tetapi kita harus ada usaha sekuat tenaga, karena itu bagian daripada ibadah, bagian daripada sebaik-baik rezeki apa halal, sebaik-baik jihad. Contohnya kaya bapak nyambut gawe opo kono lah
sampai upamane nyambut gawe kasar, macul, buruk macule, buruk kene wong liya. Masya Allah, di sisi Allah itu sangat mulia. Keringat yang bercucuran keluar besok menjadi saksi. Jadi sesiapa bahwa dia adalah berjihad. Kemudian tangan yang memegang pacul, masya Allah, nanti kapal yang ada di dalam tangan itu besok akan bersaksi bahwa dia adalah berjihad. Luar biasa. Kalau kapal-kapal ada semang bilang. Ya, di dalam kitab Taurat itu terdapat kata-kata, barang siapa yang rindu atas pemberian Allah, dia akan diberi ketenangan hati. Tiga diparingi kalau Gusti Allah bisa gawe masak anane paling basan gubuk. Alhamdulillah Gusti Allah paling gondar aku orang ketaku, alhamdulillah aku terima. Wong pancen nyok kemampuan yang usaha pingsan ini, niku pikirannya ayem, pikirannya tenang, mboten merusak. Karena kemampuan ini iso gawe gubuk kok. Siti pikir kepikir gawe masih kaya hotel. Ya, umat karabe dewi ora iso-iso. Jadi kiamat itu tetap lansa jerone hati ya butuh ono jiwa nerimo pantune Gusti Allah. Ben ono tetep memori. Satu di dalam kitab Taurat kata itu. Kemudian di dalam kitab Injil ada kata-kata man hadza syahwat azza fid dunya wal akhirah. Sapa wong iso ngrubuhke syahwat? Sapa wong iso melawan hawa nafsu atau minimal mengendalikan hawa nafsu? Asa fit dunia walakhirah, wa ma'ar mulia dunia akhirat. Mulia dunia akhirat. Merga apa? Allah subhanahu wa ta'ala maringi manungsa hawa nafsu. Ini bukan untuk dituruti tapi kanggo dikendalikan. Nek manungsa ora duwe hawa nafsu kaya malaikat payah. Oh, manungsa populasine iso terhenti ora pengen rapi, ora wong malaikat ora kepengen rapi. Lah nek ora syahwate lanang seneng karo wedo, wedo seneng karo lanang, dunia ini sepi bu, seperti uang ngobrol agak rapi. Tapi kalau sudah merasa di balik syahwat lalang sementara wedo sementara lalang, nah, itu penting untuk syahwat yang mencari sahwi dikendalikan. Mulai lebih mengendalikan syahwat nganggo apa? Nganggo katangan agomo jubiye. Ya, nek lanang kerap sementara wedo, wedo sementara lanang. Ya, kono, omajan ustara gawe syahwat. Nek katangan dilakoni apa? Rupanya ngangkat tiga desi. Bisa ngerti katangan. Bukan mematikan syahwatnya. Syahwat itu kuat, benar dunia sementara lantangan oleh sementara wedoan. Tidak, benar itu tetap orang yang diatur. Ini jenisnya mengendalikan syahwat. Sehingga
lahirlah kau perkawin apa tak dalam itu terlahirlah kata tentu jadi kata bahrami wong anak nekat biwesiki saya kokok sedikit-sedikit kaya nanti so-neso sekolah SD kui nongko murid sepinggu sepinggu wong iso ya apa berarti sebisa meneng kiabatiku perlu mengendalikan syahwat syahwat ini syahwat lawan jenis mawon. Kalau syahwat makan, syahwat makan, apakah kita dilarang mempunyai syahwat makan? Orang mendawai Agusti Allah, dawai Agomo syahwat muka makan diatur. Diatur Agomo nganggo Agomo siji sing dipangan ya kudu barang sing halal. Lekolek barangnya mau yuk kutungan kutoto corosik halal nomor lurus sejato halal tembakan yuk jokan tiko warga mergo sejato sing dipakan halal neng jokan tiko warga bisa ketatrapan hukum haram. Iku antara lain tatanan aturan wong mangan. Orang kalau ngilangi syahwat mangan orang si penting si dipangan kuwi barang halal ning goreng yo nganggo tata cara sing halal. Niku barang kono iki syahwat mangan. Ana ora syahwat nyandang. Maksud syahwat nyandang iki apa? Apa dilakukan kalau kerumah orang kau nombor nyandang sing rapel ning sing penting siji sing tiga kau nyandang kuin suko barang sing halal nomor lune le nyandang di sing genah potongane yo sing genah le nyandang niku fungsinya orang yang sekedar hiasan. Tapi nyata yang lebih utama justru fungsinya nutupi ngorak. Zaman saya ini kadang ngakor kota-kota kaya, kok ngakor pakaian surat juga. Kalau model pakaian jadi kebrek, kayak suai-suai kaya. Alah, bis, untuk kita. Jangan yang semacam itu, ini diatur kaya nonton itu. Aku mau ngantul ben supaya teratur. Kalau saya suri ibu-ibu ini bodoh, kita ngomongin, kita ngomongin iklan, kita anaknya bodoh gue. Dukoke, ya dukoke sekiro-kiro pancen nutup ngora. Sekiro-kiro nutup ngora. Jangan-jangan, saya paling-paling caci ini ngurung-ngurungnya apa-apa, barang wis ditukoke klambi sing modele klambi ini bukan orang tetan-tetan kaya nah ini gede bukan bekas jadi sebesar mana syahwat ono syahwat mangan syahwat maupun pakaian syahwat farji lan ono mana syahwat kekuasaan kepengen jadi penguasa apa dilarang kawan gomo silakan kalau memang punya kemampuan cuma paling goreng posisi kekuasaan itu tidak menggunakan cosik halal dan jadi ojo nyoko ojo suam sini suam ada ya ojo gelap ada ini tanda syahwat jabatan monggo parek siapapun ingin menjadi presiden ingin menjadi gubernur atau bupati monggo monggo mau cuma masalahnya semua itu butuh dilakoni dengan cara-cara yang
dibenarkan dengan syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan salah sekipun wakil Zabur. Di dalam kitab Zabur ada tulisan man tafarrada bi nafsi wa malihi an-nas naja wa min al-fardhi wa min al-qurbani man tafarrada an-nafsi naja. Kemudian wasing mandiri itu lebih selamat. Ibarat usaha-usahanya sampun mandiri, niku lebih selamat naja, selamat. Soalnya kan ada kebebasan mengendalikan, ada kebebasan mengendalikan usaha nih. Nek iso mempunyai usaha mandiri sekecil apapun, ning usaha mati. Nek iso, sebab sejatau uke, kalau dibawa kekuasaan orang lain tetap ya, kalau tidak mandiri kan baik. Niki, meskipun ya tidak ada masalah, tetapi dalam ketenangan dan kebebasan hidup mungkin suatu saat akan terkebiri. Lain dengan punya usaha sendiri, atau kopi sekarope, atau buka sekarope, waktu usaha TV. Jadi naik iso, niku duwe usaha mandiri naik iso. Nyawa iso, iyo semoga waikono si penting halal. Ojo gengsi-gengsi na, goler segini ojo gengsi-gengsi na. Ini gimana bisa niku, tak mat-matnya gengsi na niku soroswi 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 soroswi. Memoning golek tenaga kasar mangisan itu mulai terbatas. Golek tenaga kon duduk-duduk lemah. Golek tenaga kon maju itu mulai terbatas. Terus putihnya tidak masalah. Tidak masalah. Naik pajak ono gawean tiyo. Sing jadi masalah. Orang duit gawean yo, tapi tiga ikhwan sih kasar dengan itu orang gelap. Si paling diselagi kita di sampah, yang melihat sampah kami ada menunggu itu security wes, ya tapi kau yang bayar kerja, ini mau ikut masuk. Ya sekali lagi orang butuh mungkin gelap masuk tapi orang. Ini orang duit gawean apa-apa, anaknya mau mau maju ya. Rasman gengsi-gengsi nah, mau pacen setuju itu terus akan mandiri. Dan yang bisa mandiri sekali lagi, ini tajib wong Islam ya begitu itu. Tajib maksimal wong Islam, segala usaha itu yang bisa mandiri. Niku laku bebas. Laku ayam hati ini buten keperusuk. Nek iso setelah iso jangkau iso iso hati wa minal furqani man hafadul lisan Allah wa lisan bimala faidata fi wa bimala yu'al tertubi salima ayam khalasu minal afad fi dunia wa dan dengan Al-Quran ada ajaran yang luar biasa. Man hafadzal lisan salima, sapa sing bisa menjaga lisan selamat lisane. Jadi bukan berarti awake dhewe dilarang ngomong, dilarang bercerita, dilarang dongengan, dan cuma ya harus dikendalikan. Mergo kepreset ing lisan kuwi apa sekali lagi lebih menyakitkan daripada kepresetan sikil. Kepresetan sikil kemudian berdes umum loro paling loro dewi
Tapi nek ngomong lisan yang ada kepeset bisa sana koro kekir. Contohnya biar kaya Ahok kaya Ahok buat diusir wong sak Jakarta. Terus kepala kuya Ahok meleneh-meleneh-meleneh Adi Megawati sebut dari dia Sukmawati si macam kekudu kalau kondi kepeset bisa nek Wegi ala mulai ditutup mulai mau lisat di toto sang api-api ojo nanti ke perujuk kemampuan menjaga lisat dengan baik itu adalah indikasi orang itu akan sami di dunia sami bila itu bejo dunia bejo akhirat. Ruwiyat Rasulullah Alhamdul Amalillah dalam hidup lisan pun riwayatkan dalam sebuah hadis kata Nabi Ahabul Amal Ilallah Ta'ala termasuk ngamal sing paling ditersani Allah ibu hidup lisan jogo lisan kemampuan menjaga lisan itu termasuk utama-utamanya ibadah utama-utamanya perbuatan lan iki arep gadarane kata sebab apa dengan kata-kata manusia bisa tertawa terbahak-bahak dengan kata-kata manusia bisa menangis bersedu-sedu dengan kata-kata manusia bisa angkat senjata ini sebuah kepresetan lisan wong iso menangis wong iso dengan lisan juga wong iso kuyau-kuyau dengan kata-kata juga wong iso angkat senjata gelut perang mula berdawakan perbuatan yang termasuk paling disenangi Allah adalah hifdzul lisan. Ya, jaga lisan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Warwi ada Rasulullah al-Afir wa asrata Zaid disarta bisuti wa asrata fi usdal dan nas. Wallahu a'lam al-Fatih. Surah اللهم صل على محمد النبي والرسول يا من ملكت اللهم جل يا الله وعلى درجتنا من خير والشر اللهم صل على محمد وعلى 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 اللهم صل على محمد